Arin sebenarnya nggak ada masalah Pi kalau papi mau jual sahamnya Mas Aka, cuman kenapa harus ke Bu Wirjo? Kenapa nggak ke orang lain aja atau papi aja sekalian gitu loh? Emang papi udah sepenuhnya sepercaya itu sama Bu Wirjo? Kalau Arin sendiri sih, Arin nggak tahu ya, Arin belum terlalu sepercaya itu sama Bu Wirjo sih. Arin cuma takutnya Bu Wirjo itu punya niat terselubung yang nggak tahu, mungkin dia pengen menguasai perusahaan papi atau bahkan mungkin mau menyingkirkan papi dari perusahaan papi sendiri. Mami sih setuju banget dengan apa yang Arin utarakan. Memang better sih papi. Papi kamu yang langsung beli aja sahamnya Saka daripada Ibu Anjani atau Bu Wirjo itu yang beli. Nanti yang ada papinya jadi susah sendiri, repot sendiri. Apalagi kan papi sampai saat ini juga gak tahu kan motivasi dia untuk membeli saham Saka itu apa. Ya kan, Rin? Iya. Nah, gini sebenarnya papi mau luruskan dulu nih ke Arin. Saham itu belum dibeli dengan Ibu Wirjo. Baru berniat untuk dibeli. Tapi kalau memang kalian berdua memang punya pandangan dan masukan seperti itu ke papi, ya nanti papi pertimbangkan. Gampang itu. Nanti kalau ada orang lain yang memang berniat untuk membeli saham Saka itu, ya udah saham itu papi berikan ke orang itu. Gampang kan? Gak susah kan? Ayo makan lah. Dokter Dinda, ini pasti siang ini ada jadwal Saka terapi ya? Iya Mbak Riri. Mbak Riri juga ngirim makan siang untuk Pak Saka kan? Iya benar banget. Ini menunya ada di sini. Dokter, maaf ini kenapa? Gak apa-apa. Tadi kepentok pintu di rumah. Benar gak apa-apa? Iya gak apa-apa. Yaudah. Aku langsung terapi Saka dulu ya. Iya, iya, iya. Iya, kita balik aja. Udah bisa. Iya. Dokter. Tom, kayaknya kita baliknya nanti ya, soalnya kita mau temenin Saka mau terapi kan? Iya, iya Saka mau terapi, kita temenin ya. Kasian sendirian. Iya kan, Sak? Iya, udah enggak apa-apa, kalian di sini aja temenin Saka terapi. Kan kalau kalian di sini Saka juga happy terapinya. Ya kan? Iya. Ana Tommy di sini aja. Ana Tommy di sini aja tuh, lo denger tuh. Seneng banget gue udah lancar deh ngomong. Saka, kamu udah lancar ngomongnya? Ya udah, kita temenin Saka dulu aja ya. Ya. Kasih dok. Nggak usah panggil dok. Just call me Dinda. Ini semua juga karena dukungan dari teman-temannya Saka kan, makanya Saka jadi cepet sembuh. Iya dong. Sakit bon. Oh ya. Eh, pelan-pelan dong. Aduh. Sorry. Sakit lu pijit-pijit aja tuh tangan. Pelan-pelan. Udah baik kan, ternyata kalian berdua. Kenapa? Iri lagi ya sama gue ya? Kayaknya tuh apapun yang gue lakuin tuh lo iri ya Sil sama gue. Kasian sih. Lagi kenapa sih? Malu ya? Punya pasangan kayak Coki. Gak sesuai ekspektasi lo, iya. Enggak kok. Menurut gue Coki itu gak ada kurangnya.
malah lebih baik daripada Danta. Dia gak pernah mainin perempuan, apalagi manfaatin perempuan. Apalagi pelin-pelin. Jadi menurut gue Coki terbaik buat gue. Oh, gitu Cok. Gue kayak gak tahu lo ya. Mungkin lo kenal Coki yang dulu kali. Tapi pas sama gue dia gak kayak gitu kok. Bisa gak? Gak akan pernah bisa berubah, Sil. Iya, Bi. Hampir aja aku lupa mau kasih tahu tentang masakan makanan bergizi untuk Saka. Apalagi nih? Jadi ini yang aku bawa bentuknya lauk. Nanti Bibi simpennya di kulkas bagian di freezer. Jadi biar tetap awet. Oh iya. Nah, nanti Riri kirim lagi yang sayur-sayuran, nanti Bibi simpennya di kulkas yang bagian bawah, Bi. Paham. Non, maaf ya. Tadi tuh Bibi enggak sengaja denger itu loh. Non lagi ngobrol sama Tommy. Kayaknya serius banget. Ini mohon maaf ya, ngobrolin apa ya? Enggak kok, Bi, cuman obrolan santai. Maksudnya aku cari-cari tahu kira-kira makanan atau lauk sayuran kesukaan Saka itu apa. Biar nanti Saka biar semangat makannya. Oh, Riri ini hebat loh, pengertian banget. Mesti Mas Galvin itu loh. Beruntung banget dapetin non Riri. Iya, yes, bisa aja. Andai aja Mas Galvin juga berpikiran sama dengan Bi Iyas. Kamu kenapa sih ngomong seperti itu ke Sisil? Gak enak loh didengerin. Sorry, omongan aku yang mana ya? Yang gak enak kamu denger? Atau yang aku bilang Sisil iri sama aku? Atau yang Sisil ngurusin urusan orang? Kayaknya semua yang aku omongin itu bener deh, gak ada salahnya. Sadar gak kamu, Dante? Semua permasalahan kita itu karena ulahnya Sisil. Dan masih mau kamu belain juga. Ada terapi buat tangan yang pegel-pegel karena dipakai kerja seharian gak? Ini soalnya tangan saya pegel banget loh. Ada kok. Iya, coba dilihatin dong. Pertama-tama coba lemesin dulu tangannya. Mm-hmm. Lemesin. Terus nanti ada beberapa titik yang ditekan-tekan kayak gini. Nah, ini tuh syarafnya yang ditekan. Nah, kayak gini. Iya, enak. Enak banget. Au! Au! Au, au! Au! Bon, bentar, Bon. Dok, ini kayaknya asam urat saya kamu, Dok. Salah. Asam urat di kaki dong, nggak di tangan. Enggak. Gimana sih? Tapi ini kram, gue nggak tahu nih kenapa nih. Dok, coba dicek, Dok. Coba. Lemesin dulu tangannya. Dok. Mending jangan dipijet, ceweknya galak banget. Nanti kena marah loh. Gue nggak ada cewek loh. Hah? Gue udah putus. Oh, nggak ada. Gue rekam nih ya. Enggak, Dok. Ini saya aja. Ini nanti Yuna aja yang mijit ya. Ya, oke. Okay. Aduh, Dok. Pegel lagi. Aduh, tolong, Dok. Lemesin dulu ya. Nanti dipijat beberapa titik. Gue bilang. Lu mau ngambil tisu? Saka mau tisu. Mau tisu, nih. Tisu. Gue tuh terharu banget. Gara-gara lo tadi udah belain gue, karena gue diremehin sama Sally. Thank you. Lo gak usah GR, Coki. Gue ngelakuin itu tuh bukan demi lo. Ya karena gue gak suka aja kalau Sally itu udah ngeremehin orang. Iya. Tapi gue happy banget sih. Daripada lo bete, gimana kalau kita makan bareng? Gue traktir. Ih, cakep banget. Yuk, yep. Betulan gue lapar. Let's go. Coba pelan-pelan digerakin kepalanya ya, Sak.